Oke, guys. Nah, kali ini saya akan memberitahu kalian ya cara mengetahui min plus pada batu baterai HP ya. Nah, di sini kan karena colokannya kayak gini, tidak tahu ya kalian pasti baru pas para pemula ya pasti tidak tahulah kalau ini min plusnya di mana. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Oke, nah di sini itu ada plusnya dan ada minnya, tapi di sebagian baterai saja itu yang ada gininya ya. Di baterai-baterai modern zaman sekarang itu sudah tidak ada kayak gini, min plus kayak gini tidak ada ya. Jadi intinya itu kita mengetahuinya, cara mengetahuinya yaitu dengan pojok kanan dan pojok kiri saja. Nah, kanan ini, kanan itu kalau gini ya, kalau gini itu kanan plus dan kiri min ya, kalau gini. Tapi kalau dibalik gini, sebaliknya berarti kanan min, kiri plus ya. Nah, paling enak itu intinya kayak gini karena yang di kuning-kuning colokannya ini di depan ya intinya ya. Oke, langsung saja kita untuk tutorial nyoldirnya ya. Jadi untuk nyoldir kayak gini kecil kayak gini itu saya memakai ini dia tembaga ya, kuningan tembaga. Nah, di sini untuk ujungnya saya sudah solder kasih sedikit ya, kalian bisa lihat itu ada putih-putihnya ya. Nah, ini fungsinya itu biar mudah menempel dan mudah untuk disolder dan kuat juga ya kalau dikasih tenol sedikit ya. Buat kabel-kabel yang lainnya bisa juga dipraktekkan karena di sini untuk menguatkan sebuah solderan kalian dan untuk biar mudah menempel juga, oke. Langsung saja kita eksekusi. Nah, untuk solderannya kayak gini ya. Wah, di sini ternyata tidak kelihatan ya. Oke, kayak gini ya. Nah, di sini ada dua ya, min dan ada plus di sini. Nah, kayak gini ya. Ini sudah bisa untuk digunakan ya. Untuk lebih kuat biasanya saya kasih solasi ya, kayak saya gini min. Nah, lalu saya solasi di sininya biar ini itu tidak bergerak ya. Intinya gitu. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.